Halo sobat Badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya. Yeay. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang bocoran weapon royal terbaru guys ya. Nah, jadi di video kali ini tuh ada 3 bocoran weapon royal yang pastinya menarik buat kalian ketahui guys ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di kanan bawah, like video ini, komen, and share guys ya, biar teman-teman kalian semua pada tahu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya guys. Ini dia. Oke teman-teman ya, kita masuk ke weapon royal yang pertama nih ya, yaitu M14 nih, Egg Hunter Weapon Skin. Oke, jadi ini dia ya, weapon royal yang berisi pengumuman kill spesial pertama dan ada efeknya guys ya, bisa dibawa ke lobby. Statistiknya damage plus 1, range plus 2, dan mengurangi 1 reload speed. Nah di sini nggak cuma M14 ya, di sini ada Paraval juga nih teman-teman ya. Statistiknya damage plus 1, reload speed kurang 1, dan mengurangi akurasi teman-teman ya. Oke. Nah ini keren ya, M14-nya ada efeknya nih teman-teman ya. Senjata pertama M14 yang bisa dibawa ke lobby dan memiliki efek nih teman-teman ya. Tapi gue kurang suka dengan statistiknya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke senjata selanjutnya. Yang kedua ada skin Kar 98K dia teman-teman ya. Statistiknya range plus 1, armor penetration plus 2 teman-teman ya, dan movement speed dikurangi 1. Berarti armor penetrasi nih kalau kalian ngehit musuh, face kalian tuh langsung hancur teman-teman ya kalau menggunakan Kar 98K ini. Wah, keren banget sih. Dan ini merupakan senjata Kar 98K yang bisa dibawa ke lobby pertama teman-teman ya. Wah, keren banget sih. Apalagi semenjak adanya Shiro ini, Kar jadi OP banget ya. Oke, kita langsung ke weapon royal selanjutnya atau yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah M1014 Attack on Titan teman-teman ya. Ini dari BSR.OFC ya, silahkan kalian lihat aja di Instagramnya ini ada. Kemudian statistiknya adalah damage plus 2, armor penetrasi plus 1, dan mengurangi reload speed teman-teman. Dan ini bentuk secara dekatnya teman-teman ya. Wah, efeknya sih keren banget teman-teman ya. Cuman gue kurang strek sama statistiknya gitu ya. Lagi-lagi statistik tuh, skinnya itu bagus teman-teman ya. Wah, keren banget sih ini. Ini mungkin kalau dari segi skin gue pilih yang ini daripada yang lain, shotgun yang lain teman-teman ya. Keren sih. Nah oke, mungkin segini dulu teman-teman ya videonya. Yang belum subscribe channel ini, yang baru bergabung channel ini, silahkan subscribe dulu di kanan bawah, like video ini, comment, and share guys ya, biar teman-teman kalian semua pada tahu guys. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.